Oke guys, kali ini persiapan cek sound BJD Audio guys ya. Ini kita cicil dikit demi sedikit untuk BJD Audio, karena ini juga spek mantap, spek mahal. Ini penataannya bisa berdiri dan bisa menyamping. Ini kita tata seperti tatanan karnaval, ya guys ya. Untuk kali ini tatanan karnaval seperti ini, dua baris ke atas 6, 12 sub. Tapi teman-teman, untuk boxnya kurang 8, masih dirakit dan juga mungkin besok dicat. Pokoknya pandut gas terus untuk BJD Audio supaya bisa cepat dibawa ke Lumajang. Untuk grillnya juga sudah ready nih, BJD Audio nih. BJD Audio. Ini nanti kita pasang hanya sekitar 4 baris, yang 2 barisnya menyusul karena belum jadi untuk boxnya. Kemungkinan 2 atau 3 hari nunggu Sai pulang, masih ke luar pulau. Untuk penampilannya glowing, hitamnya hitam, glowing, hitam cerah. Terus untuk speakernya seperti ini guys. Ini kalau speaker belakang ini tatanan berdiri. Rewok audio. Ini kita tata tatanan karnaval. Nyamping. Untuk set-setannya berdiri, tapi juga suaranya sama, cuma beda karakter yang miring ini gimana, yang kalau berdiri gimana. Nanti kita banding-bandingkan guys. Agus masih bikin siku kanan kiri supaya nanti tidak lecet untuk boxnya. Komen-komen guys untuk BJD Audio ini. Land arenya pakai gantungan ya, nanti pokoknya surprise pokoknya. Tetap tonton video saya supaya tahu update dari BJD Audio sampai mana. Kali ini kita sudah pasang 4 biji, nanti kita tunggu pelecur dan Edi ambil 8 biji lagi guys. Kita bantu Mas Agus untuk ngatain. Oke guys, datang lagi 4 bok lagi, kurang 4 bok lagi, dan masih PR 8 biji lagi yang belum jadi. Kemungkinan besok sore sudah jadi. BJD Audio ini memang luar biasa, sangat nyeni mening. Perdana bok brelap miliknya BJD Audio 18 in triple magnet. Nggak bisa bayangin suaranya guys, penasaran cepet-cepet cek sound ya harusan. Kita tata 12 atau 66, 6 kiri 6 kanan. Terus nanti ada lendre gantung kanan kiri. Gantungnya mungkin di kanan kirinya ya guys, nggak di tengah-tengah tapi di kanan kirinya. Kita set seperti karnaval. Ini tingginya mungkin sampai ke kabel sana nanti. Tapi ini nanti cuma 4 baris saja yang ke atas, karena yang 8 masih nunggu, yang 2 barisnya lagi masih nunggu. Nunggu jadi. Untuk penampatan dari belakang seperti ini,
settingannya yang belakang berdiri, yang depan nyamping. Tetap tonton channel saya, kita akan update terus BCD Audio, dan ada lagi yang dari Jember, dan juga ada lagi yang dari titit. Nah, itu yang lebih mantep, itu yang pakai karbon, lebih dari ini pokoknya asapnya. Nunggu Edi sama pelecur ambil 4 lagi, habis itu kita pasang. Kalau 3 orang enggak mampu guys untuk masangnya. Ini Agus lagi pasang handle kanan kiri. Nanti untuk grillnya di sana. Nanti kita pasang juga untuk grillnya. Grill BCD Audio. Guys, kita pasang grillnya sudah, BCD Audio. Ini ada dari Kudus. Tadi lewat terus penasaran lihat. Kita lagi loading BCD Audio Production dari Lumajang. BCD Audio. Sangnya pun sih mas. Dari Kudus mas. Dari Kudus. Oh. Ini pasti pas lewat mas ya? Pas lewat sini tadi mampir lihat-lihat. Woi. Penasaran mas. Ini karena yo kok ngerti brewok mas nih sampean. Terkenal mas. Tapi ndeloke ning YouTube. Langsung. Tahu langsung di mana? Kemarin pas di Kudus itu di Kecamatan Undaan, Desa Kutuk. Pas wow. Takbiran. Wow, pas takbiran pas pernah takbiran. Lihat. Nih, zaman kerja apa pas? Pas kerja. Oh, pas kerja. Ini pas kerja pas lewat. Penasaran juga main ke markas. Tapi enggak ketemu bos sih. Sudah pernah. Di Kudus itu. Di Kudus. Oh, di Kudus itu. Rapatan bening wing ngulon. Guys, sudah ready. 16 box. Tinggal natanya nanti gimana ini. Kita minta bantuan power clip ini nih, untuk menata 4 baris ke atas. Kurang 2 baris, mungkin besok untuk nanti kita upgrade lagi ya pokoknya untuk BCD Audio ini. Ini nanti kita masih pasang handle kanan kirinya, belum terpasang di sana. Ini sudah selesai kita pasang grill. Nanti ini belakangan untuk pasang grillnya, soalnya nanti kan masih kurang 2 baris, jadinya nanti takut kalau dipasang grill dulu nanti hadapnya bisa keliru. Oke. Guys, infonya seperti itu, nanti malam kita upgrade lagi kalau sudah tertata sebagian.